Ini buat para teman-teman yang punya circle atau teman-teman kumpul yang ibaratnya tuh sering kayak libur bareng tuh, setiap kali libur tuh kumpul gitu ya. Dan ketika temen itu mau ketemuan sama temennya yang bukan dari kalanganmu, dari bukan circle itu, tolong berilah waktu mereka ketemu, apa yang mau mereka bicarain, atau emang ketemu kangen atau gimana gitu ya. Jadi hargain, gak usah tuh kayak telepon terus, cacat terus, nanyain gimana dan pengen cepet kumpul lagi ke temen-temennya gitu. Maksudnya tuh gimana sih ya, berikanlah waktu gitu ya. Kan gak setiap kali ketemu ya. Kalau kalian kan misalkan ketemu tiap kali, kayak seminggu sekali apa-apa, pokoknya kalau misalkan kayak libur atau apa tuh sering ketemuan. Jadi kalau misalkan gak nentu lah setahun sekali temen mau ketemu sama temen yang lain, berikanlah waktu. Maksudnya, aku tahu memang dalam circle itu mungkin saking cintanya, saking sayangnya, saking kompaknya gitu, gak mau berpisah intinya tuh kayak gitu ya. Tapi kan ada kalanya tuh emang di luar circlemu itu kan pasti ada hal yang dari circlemu itu paham gitu. Jadi hargai gitu lah, misalkan temen itu ketemu sama temennya, gak usah ganggu. Jadikan itu waktu mereka gitu, jangan diusik gitu. Nanti kalau ada waktunya pasti kembali, enggak bakal direbut gitu, enggak bakal